Menyambut sang pahlawan lari dunia Mohammad Zohri, sejumlah pemuda di kampung kelahiran Zohri membuat pernak-pernik penyambutan. Mulai dari bendera mini, umbul-umbul mini, serta pernak-pernik lainnya yang nanti akan dipasang di sepanjang kampung Karangpasor, pemenang Lombok Utara yang dilalui Zohri. Meski jadwal kedatangan sprinter mulai di masih belum pasti, namun pemuda serta rekan sekampung Zohri tetap bersemangat untuk melakukan penyambutan. Kita dipasang dari di pintu jalan nanti sama teman-teman kita yang ada di sini. Terus kita sambil kita bagi-bagikan bendera untuk anak-anak nanti dari Menggala kita turun untuk menuju ke Bangsal untuk kita sambut darinya Mohammad Zohri. Sementara itu proses renovasi rumah Zohri yang dikerjakan prajurit Detasemen Zeni dan bangunan Korem 162 Wirabakti juga masih terus berlangsung. Konstruksi rangka atap saat ini tengah dikerjakan. Selain itu, pengecoran pondasi penopang dinding kayu rumah juga akan dibuat mirip dengan aslinya. Warga kampung Zohri saat ini masih setia menunggu kepastian. Apakah Zohri akan pulang dalam waktu dekat atau tidak akan pulang karena kembali ke Pelatnas untuk menghadapi pertandingan cabur atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Hamdani melaporkan untuk NET.